Pokoknya jaya terus ya Mas ya, sukses selalu untuk berkah Siafam, untuk Mas Hermawan dan seluruh teman-teman ABK di berkah Siafam ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak lupa yang kami hormati teman-temanku semuanya dimanapun kita berada dan bertugas. Pada kesempatan hari ini kawan, kami kembali berkunjung di Berkah Siafam yang beralamat di Purworejo. Untuk kali ini kita akan melihat koleksinya Mas Hermawan dan kita akan bincang-bincang dengan Mas Ipan. Selamat pagi Mas Ipan. Pagi. Udah selesai belum ini Mas aktivitasnya Mas? Hampir ya Mas ya. Ini hampir selesai kawan. Baru saja selesai dimandiin ya Mas ya. Berarti tadi sebelum dimandiin sudah dikombor ya Mas ya? Sampun dikombor, terus habis dikombor baru dimandiin ya Mas ya. Bersih banget, luar biasa. Ini di depan kita di rayon depan ya Mas ya. Rayon depan yang menghadap ke selatan kawan. Ini ada sapi-sapi jumbo. Kemarin kalau nggak salah ambil di Cirebon ya Mas ya. Cirebon ya Mas ya. Betul kawan, di Cirebon. Luar biasa. Terus nanti coba kita akan melihat ada piccolo juga ya Mas ya. Piccolo sebelah sana. Ini sambil menunggu Mas Ipan aktivitas pagi kawan, belum selesai ya Mas ya. Mas, kalau yang paling jumbo piccolo ya Mas ya? Apa? Yang paling jumbo di sini ya Mas ya? Yang timbangannya paling berat ya Mas ya? Piccolo itu kurang lebih 1 ton lebih kawan. Coba nanti kita bincang-bincang dengan Mas Ipan. Kalau PO-nya ada 3 ekor itu ya Mas ya? Yang PO-nya ada 3 ekor kawan. Jumbo-jumbo juga. Oke, sudah selesai ya Mas ya. Ayo Mas, izin Mas kita nge-review bentar ya Mas ya. Ini kita izin dengan Mas Ipan, kita mulai dari pukul dulu ya Mas yuk. Kemarin dari teman-teman subscribe banyak yang penasaran sih Mas ya. Coba kita ajak teman-teman untuk melihat piccolo kawan, luar biasa. Piccolo ini menempati tempatnya. Kemarin ada Condrosimo di sini ya Mas ya. Ada Wariso juga, terus ada Seno kalau nggak salah ya Mas ya. Bravo. Iya Bravo ada juga. Seno di sebelah sini. Mas izin bisa dibangunkan nggak Mas? Siap. Ini dengan Mas Ipan ganteng luar biasa. Oke, coba kita bangunkan piccolo kawan karena memang tadi sudah sarapan pagi. Jumbo mandi. Banget. Iya, terus mandi jadi nyaman banget sih kawan. Awas. Jadi nyaman banget. Jadi jam segini kurang lebih jam 9 kawan. Sudah rebahan tuh kawan. Memang anu sih Mas, kalau namanya piccolo pas banget ya Mas ya. Ini yang ngasih nama sih Mas jenengan. Bukan. Jadi memang corak warnanya kulit ini awas. Perpaduan warnanya pas banget. Serem kalau namanya piccolo pas ya Mas ya. Mas, ini kemarin
Dapat di mana sih Mas? Kalau boleh tahu Mas? Di Jawa Timur Mas. Jawa Timur. Oh, Lumajang ya Mas ya. Luar biasa kawan, memang Piccolo ini panjang banget. Jumbo. Kalau usia berapa tahun Mas naik jenengan preso Mas? Iya, sekitar 3 tahun kurang, Pak. Masih muda banget ya Mas ya. Baru 3 tahun ini kawan. Dan di situ terlihat leher betonnya ya Mas ya. Khas banget ya Mas. Baru 3 tahun itu artinya kurang lebih baru poel 3 pasang ya Mas ya. Kurang lebih ya Mas ya. Itu kawan luar biasa sekali. Serem perpaduan warna kulitnya itu ada merah ya Mas ya sama kehitam-hitaman di leher kawan. Pokoknya istimewa banget lah. Piccolo. Dan memang anu ya Mas ya. Kalau sapi jenis ini jenisnya apa Mas? Limosin atau anu Mas? Campur pegon juga ya Mas ya. Nggih, jadi lebih ganteng kalau sapi merah itu telinganya kecil gini ya Mas ya. Bagus banget kawan. Ganteng kali ya. Tulangan kakinya istimewa banget kawan. Jus banget memang. Berarti emang namanya sudah dari sana Piccolo ya Mas ya. Atau di sini Mas kemarin dapat nama ini Mas. Di kandang mitra kemarin ya Mas ya. Luar biasa sekali. Piccolo. Ya kalau berat saya yakin sudah tas 1 ton ya Mas ya. Besok ini ikut meramaikan Mas untuk di Kemayoran Mas. Insyaallah ya Mas ya. Amin, mudah-mudahan nanti juara ya Mas ya. Amin. Luar biasa dengan Mas Ipan. Di sini ada Piccolo kawan. Terus kita bisa naik berikutnya Mas. Kita geser ke sebelahnya, ini ada jenis PO kawan, masih di rayon depan yang menghadap ke timur ya Mas ya. Ini PO ada 3 ekor kawan, jumbo-jumbo tinggi ya Mas ya. Ini juga baru tuh Mas di kandang Mas. Oh dari temen juga, nggih. Kalau yang sebelah sana itu ingon-ingon, Pak. Oh yang sebelah sana yang lama ya Mas ya. Oh kliwon sama gaplo yang sebelah sana ya Mas ya. Oh, luar biasa kawan, bersih banget Mas Ipan. Tanduknya sudah panjang ya, mungkin usia 4 tahunan ya Mas ya. Lebih ya Mas ya. Lebih ya Mas ya. Nggih, kurang lebih 4 sampai 5 tahun kawan. Yang jelas ini disiapkan untuk korban juga sih Mas ya. Masih ada waktu kurang lebih 2 bulan kawan, nanti bisa di fullkan lagi ya Mas ya. Dimaksimalkan lagi, luar biasa. Kalau nama ada nggak ini Mas? Belum ya Mas ya. Oke, siap. Oke Mas Ipan, kita geser sebelahnya. Ini ada si kliwon Mas. Ini kliwon kawan, bagus banget. Ada hitam di leher sama di punuknya ya Mas ya. Kepala nyenong banget kawan. Kalau usia ya kurang lebih 3 tahun ya Mas ya. Kurang lebih ya Mas. Oh 2 tahunan ya Mas. Okay. Oh 2 tahun lebih ya, kurang lebih di angka 2 sampai 3 tahun sih kawan. Bagus banget kawan, ini ganteng. Yang bikin keren itu ada hitamnya itu kawan. Panjang. Terus kita geser sebelahnya Mas, ada gaplo ini kawan. Ada gaplo. Kali ini ditemani Mas Ipan, luar biasa ada gaplo kawan. Ini juga prospeknya ini jos ya Mas ya, kedepannya ya Mas ya. Insya Allah ini bagus kawan untuk kedepannya kawan, gaplo ini kawan. Ini peranan sendiri ya Mas ya. Oh, nggih. Berarti dulu di sini sempat ada indukan ya Mas, atau di indukannya di petani Mas? Di belakang ya Mas ya. Kawinnya sama pejantan sini dulu. Kawinnya sama pejantan sini kawan. Ini induannya mental. Oh indukannya sih mental ya Mas ya. Iya. Oh ini kawan, jadi bisa dikatakan ini crossan ya Mas ya. Iya. Crossingan kawan, indukannya si mental. Ya Mas ya, iya. Pejantannya malah PO ya Mas ya. Oh ini kawan, kemarin dari teman-teman subscribe ada yang tanya hasilnya seperti apa sih Mas kalau limosin si mental disilangkan dengan PO. Ternyata di Safam ada kawan, ini kawan hasilnya gaplo ya Mas ya. Iya. Bagus. Tapi dulu lahirnya mungkin merah ya Mas ya. Iya, agak kemerahan. Dulu lahirnya agak kemerahan ini kawan. Nggih. Kalau usia ada 2 tahun Mas, 2 tahun setengah ya Mas ya. 2 tahun. Ya kita itu Pak.
kurang lebih di angka 2 tahun setengah kawan ini, karena emang belum lama sih kawan ini. Kalau yang keren itu kawan Kliwon tadi ya Mas ya? Ini, Kliwon, keren kawan, senang identik dengan leher hitamnya itu ya Mas, ringkas kelihatannya. Tuh kawan, kepalanya bagus banget si Kliwon. Izin Mas, terus kita geser ya masuk yang baru Mas. Ini ada 4 ekor jumbo-jumbo kawan. 4 ekor jumbo-jumbo kemarin ambil dari Cirebon di temennya Mas Ipan. Jenis ada simental, ada limosin ya Mas ya. Kemarin timbang berapa naik gini Mas? Ada ini 900 up ya Mas ya. Luar biasa kualitasnya, super-super kawan. Joss banget. Malbor ya Mas ya. Malbor. Terus ini ada limosin pohon nih Mas. Limosin ini kawan. Nggih. Memang kalau limosin simental itu terus bersaing ya Mas ya. Kualitasnya, perkembangannya memang bagus banget sih kawan. Ganteng. Berarti kemarin sekali ambil 4 ini ya Mas ya. Satu kendaraan ya Mas ya. Oh, 4. Terus di sebelahnya Mas ini ada Karolis. Ini dugul ya Mas ya. Memang rata-rata senang yang dugul sih Mas ya. Perkembangannya lebih cepat ya Mas ya. Kebetulan ya Mas ya. Oh gitu kawan. Nggih, tapi kayak kawan kalau sapi merah dugul ini kayaknya juga mah lebih keren ya Mas ya. Ganteng. Lebih ganteng selera gitu, kita. Selera kawan. Selera bertanduk. Selera nggih. Ada yang bertanduk, ada yang dugul kawan. Ini. Terus yang terakhirnya juga ada si mental Malbor ya Mas ya. Iya, Malbor. Malbor kawan. Luar biasa. 4 ekor kemarin ambil di Cirebon. Ada 1 bulan Mas ambil ini Mas, udah belum ada ya Mas ya? Baru 5 hari Mas. Oh, baru 5 hari ya Mas. Oh, baru kawan ini, baru kurang lebih 5 hari di kandangnya Mas Ipan sini di Perkas Javam. Luar biasa. 4 ekor muat 1 truk kemarin ya Mas ya? Alhamdulillah muat, Pak. Muat ya Mas ya. Mas Ipan sudah selesai semuanya, habis tadi pagi di kombor. Ngombor jam berapa Mas? Setengah tujuh sudah mulai ya Mas, sudah mulai aktivitas ngombor. Terus dimandiin bersih, terus nanti mungkin ada hijauan Mas biasanya ya Mas. Biasanya terus habis ini nanti begitu badannya sudah kering, baru kita kasih hijauan ya Mas ya. Itu kawan, sekilas kita bincang-bincang review di kandang Berkah Setia Farm, luar biasa. Pokoknya jaya terus ya Mas ya, sukses selalu untuk Berkah Setia Farm, untuk Mas Hermawan dan seluruh teman-teman ABK di Berkah Setia Farm ya Mas ya. Baik, cukup kami akhiri, ada kurang dan lebihnya kami maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipan, terima kasih ya Mas ya. Yeah. Ya Mas.